Hari ke 15. Air lemon. Ya, ya, nampak ya. Saya sedang membuat air memotong lemon. Duduk kat luar. Jadi secara rasminya dah 2 minggu kita duduk di rumah. Panas-panas macam ni sedap makan aiskrim. Oh my goodness. Jadi hari ni tak ada aktiviti. Sedap ni aiskrim Milo. Kalau ikut kereta kontrol aku tu, aku nak buat sikit lagi modified, tapi bukan modified dari segi dia punya performance lah, lebih pada modified untuk kosmetik sahaja. Tayar kita dah ada tayar spare. Tayar aku dah tukar sebenarnya. Sekejap eh, aku makan aiskrim ni habis dulu, lepas tu kita pergi tengok kereta. Hoi, sepahnya. Ini semua bukan aku punya. Ni aku punya. Itu tayar aku punya. Kalau ikutkan kita punya kereta kontrol semalam, kita tak pakai tayar ni. Ini tayar yang ada dekat belakang ni, kalau perasan lah. Belakang ni dengan atas ni ada tayar satu semalam. So tayar tu kita dah guna untuk pasang dekat kereta, sebab tak tahulah, rasa tayar ni nampak lagi, rasa tayar ni nampak lagi kemas lah dengan saiz kereta ni. Tapi kalau ikut kan, tayar asal dia not bad sebenarnya. Cuma dia mudah sangat berpusing, nampak? Dia tak betul-betul grip. Ni pun tayar juga, tayar kecil, tayar ni lembut. Hai Afiq. So ini tayar yang dah kita pasang. Afiq, nak? Jadi ini barang semua Afiq tak boleh pegang. Nah, pegang ni. Ding 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 ding. Jangan muntah kat sini sudah. Nak boleh? Nak lah. Nak boleh tak? Nak. Eh? Nak lah. Boleh? Bagi paksu lah. Tak apa lah. Kat bawah ni nak skru dululah, sebab lalang dah jumpa dia punya skru. Ini nak kena skru dekat sini. Oh cut. Punya kecil benda ni. Semua jatuh. Sudah selesai. Macam ni. Aduh. Angin pun tak berapa ada hari ni. Aku nampak sesuatu. Rasanya tak apa-apa nampak, kena zoom kot. Ada orang tidur kat gerai tu. Bukan gerai, ada orang tidur kat warung tu. Kerengga banyak. Oh. Ni dekat area tempat aku lepak selalu ni. Fuh, mojo aku tak kena gigit. Kat sini pun ada kerengga. Ini benda yang ditalanya. Kalau ikut plannya, tak tahu lagi lah bila. Plannya nak buat macam area rumah aku ni kan, kawasan agak luas kat belah tepi ni. Nak buat macam bakar-bakar sikit lah, bakar ayam ke. Outdoor, outdoor yang indoor orang kata. So kalau korang nak tahu, inilah dia bunga kantan. Wah, cuaca hari ni cantik tu. Tadi tengah hari kemain panas, sekarang ni teduh, sedap je. Kalau hei, kalau boleh keluar ni. So yang ni memang kita letak kat luar lah satu. Sebab apa? Mudah lah. Daripada luar nak masuk, sebelum nak pegang tombol pintu ke apa ke, boleh cuci dulu tangan pakai hand sanitizer ni. Lepas tu dah masuk dalam, baru cuci dengan sabun. Dah hari ke-15 ni makin ramai pula orang keluar. Tengok lah banyak kereta. Oh, merimba pokok sirih ku. Hei, banyak burung ni. Kalau lah boleh nampak. Masa kita menikmati keindahan alam, flora dan fauna itu, lupa nak tunjuk satu lagi pokok. Ini adalah pokok kurma daripada Arab. Jamil. Jamil. Buat apa Jamil? Duduk sini.
So ada lagi 2 minggu tempoh kita berkurung dekat rumah. Harap semua orang dapat mengekalkan kewarasan diri dan tak lupa juga patuhi arahan yang dah ditetapkan oleh kerajaan. Kalau tidak kena tangkap dengan polis, masuk jail saja je. Sebab apa? Langgar perintah. Rasanya tak ada apa dah kot. Sampai sini je lah. Bye-bye.